Seorang tentara Soviet bersembunyi di bawah tank untuk menghindari penembak jitu Jerman, sementara rekannya berkamuflase mencari posisi musuh. Saat ini tentara Soviet di bawah tank, ia berbaring sambil membersihkan kacamatanya. Sialnya, pantulan cahaya dari mata kaca itu malah memberitahu posisinya. Kilauan cahaya itu menarik perhatian penembak jitu Jerman yang ternyata berada di atas pohon, dengan cepat menembakkan satu peluru ke bawah tank tersebut. Peluru itu hanya mengenai kacamatanya saja. Hal itu mengungkapkan keberadaan penembak jitu Jerman. Dengan satu tembakan, penembak jitu Jerman jatuh dari atas pohon. Namun, mereka memiliki penembak jitu lainnya. Saat itu tentara Soviet memakai kacamatanya yang pecah. Kemudian, tentara Jerman meluncurkan tembakan ke arah tank, membuat tentara Soviet kena mental. Ia tak bisa kemana-mana. Tembakan sebelumnya membentuk asap yang tebal dan menghalangi pandangannya. Tentara Soviet menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan prajurit